Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Rantik News. Kali ini saya sedang berada di depan gedung Kajari Blora. Di sini sedang ada demo teman-teman. Nampaknya mereka menuntut adanya keadilan karena ada indikasi korupsi yang ada di Kabupaten Blora. Dan ini dilakukan oleh masyarakat Blora Selatan, yaitu tepatnya daerah Randu Blatung dan sekitarnya teman-teman. Telah terjadi demo, ini agak demo besar-besaran ini untuk yang ditujukan kepada Kejaksaan Blora, juga DPR Blora ini katanya teman-teman. Semoga saja demonya tidak anarkis ya. Itu sedang membakar ban atau apa gitu. Oh, nampaknya itu membakar sebuah boneka kayaknya teman-teman. Kelihatannya demo tentang korupsi ini teman-teman, tapi nggak tahu. Katanya gantung koruptor sekarang juga nih, mungkin demo menuntut sebuah keadilan karena adanya korupsi di Blora ini teman-teman, mungkin saja begitu. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pasal integritas ini, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di negara kita. Blora, Selasa 25 Februari 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Blora ditandatangani tim adalah tujuan kita. Teman-teman sekalian, kami perlu dukungan teman-teman sekalian dalam memberantasan korupsi di Blora. Jadi jangan takut. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Amin. Dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Blora ini. Terima kasih. Itu saja. Amin. Terima kasih. Rakyat bersatu, rebut kedaulatan. Rakyat bersatu, bersama.
Oke teman-teman, nampaknya sampai di sini dulu reporter dari saya sendiri ini live dari Blora, dari depan gedung Kejaksaan Blora ini kakak, kelihatannya teman-teman. Maaf informasinya kurang lengkap karena saya sendiri nggak tahu kalau ada demo seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.